وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يصلاها مذموما مدحورا ومن رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita semua dapat hadir untuk melaksanakan atau memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berlimpahkan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Babanaan beserta jajarannya, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMAS Persada, yang terhormat Ibu Bapak Majelis Guru Yayasan Bina Umat Persada, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan cerdik pandai, para pejuang ikhla yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Penceramah Ustaz Karim.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW Senin 20 Februari 2023 bertepatan pada 29 Rajab 1444 Hijriah dimulai. Acara yang pertama yakni lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Ilham Palevi, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi pembacaan saya tentang semoga dia yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua yakni penampilan hafalan ayat pendek oleh siswa kita harapkan kepada siswa Al-Baraka yang sudah mengambil persilakan. Thank you.
Thank you.
dalam kitab Al-Muttasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Qur'an Sahih Arabiyah, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan masyarakat tematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2020 bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hari ini dalam pasal 28 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Tapi hak atas mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, dan juga kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, umat antar umat terawa juga intel umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Di generasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu, hadirin, tega-teganya pada saat kita berduka atas meninggalnya para dokter, juga tenaga medis, serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax, mereka menari-nari di atas banyak terbang COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19, bahkan memprovokasi orang-orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan, kita harus bahu membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan-kejahatan berita palsu telah mulai naik aktivitas masyarakat
Maha benar Allah,
Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Pengurus Musala Al-Muhajirin kepada Bapak Dr. Santos Haji Zubair, waktu dan tempat disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua DPD, Bapak Gubernur dan RT, dan yang saya hormati Pengurus Majelis Taklim yang berkesempatan hadir karena pada hari ini bersamaan. Kemudian kalau kepada hari ini Abdul Aziz bapak berceramah dan pengumumannya adalah Pejuang Ikra ini adalah orang keluarga pemuda yang belum pandai mengaji di dalam untuk mengaji. Alhamdulillah bisa eksis. Kita doakan semoga dapat mengembangkan sayap dalam berjuang umat Islam yang pandai bisa mengaji. Walaupun orang tua tapi mau mengaji, yang belum pandai, mudah-mudahan di perbenahan juga nanti ada pejuang ikrahnya. Jadi memang sengaja kami mengundang agar menjadi contoh teladan bahwa beliau-beliau ini ada yang memang sudah pandai mengaji, ada juga yang belum pandai mengaji masuk. Di pengaruhi ataupun di dakwah yang alhamdulillah mereka mau berjuang. Mungkin ada juga yang mantan preman, tapi lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustaz. Jadi kita tidak usah malu menjadi mantan preman, yang harus malu itu mantan ustaz. Mudah-mudahan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Kemudian kami mewakili yayasan Bina Umat Persada, kemudian SMA, kemudian Pemudik, yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami walaupun SMA Persada itu SMA tapi agama insya Allah kami fokus pelajaran umum ditambah dengan pelajaran agama yang hanya pelajaran agama ini yang pokok paling bimbingan Islam yaitu fikih yang tidak. Kemudian ikra anak-anak yang tidak pandai mengaji kami gembleng di ikra sampai 3 tahun. Mudah-mudahan sama dari SMA sudah kita ngaji. Itu memang prinsip kami. Tapi sekarang ini ada kesulitannya. Kami tidak, artinya pihak pendidikan tidak bisa lagi memaksa seperti dulu. Karena ada perlindungan, karena ada hak. Nah ini yang menariknya. Jadi kami harapkan dorongan wali murid. Karena tanpa dorongan wali murid yang penuh, kita tidak bisa lagi seperti dulu. Karena kalau bukan orang tuanya yang kuat mendorong anaknya, tidak bisa pendidikan. Karena guru-guru tidak bisa lagi keras ataupun menghukum anak secara akhirnya bisa dilaporkan seperti itu. Tapi hukum selain orang tua juga hati-hati juga. Kemudian terima kasih kepada semuanya. Pembangunan musala kami ini berangsur dan untuk tahun
ini pungutan dua kaleng 10 depan belum masuk. Dua kaleng 10 depan dari masyarakat perempuan belum masuk. Artinya belum masih banyak yang belum menetor. Kemudian itu yang kami sampaikan karena memang hari siang. Jadi mohon maaf kalau perjalanan tidak memadai, makanan yang kurang enak, tapi mohon maaf yang berusaha-usaha, terutama yang dari pengalaman. Tapi demi dakwah insya Allah, Allah yang menerima. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Kepala Desa Perkenalan oleh Bapak Toga kepada Bapak Kartu dan Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama-sama melengkapi hadir
ini acara kita ini yaitu pemberitahuan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Masjid Al-Mahdi Jalan. Salam kami akan kita sampaikan kepada pemberitahuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan dengan bersama Nabi Muhammad. Mungkin sedikit ini menonton di acara kedua, mungkin tidak seperti itu rangkaian acaranya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau mengikuti sampai selesai acara ini. Terserah saya dulu, saya mendengar ceramah tahsiah dari saudara kita ini, Ustaz kita. Tapi kalau bagaimanapun ada tugas saya yang harus saya juga ikuti, yaitu mengikuti Isra Mi'raj juga, yaitu kumpulan pengajian permata yang kebetulan berada di Tarik Jepun Barat. Jadi untuk itu saya sekali lagi mohon maaf ibu-ibu, mungkin saya tidak dapat mengikuti acara sampai selesai. Harapkan seorang marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah tausiah yang disampaikan nanti Bapak penceramah kita. Marilah kita bersama-sama mencermati, menguapi, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau yang menjadikan ceramah ini kita. Seterusnya atas nama pemerintah desa sangat mengapresiasi sekali kepada seluruh jajaran panitia yang sudah melaksanakan kegiatan itu, yang sudah dikusul sebelum berita, kemudahan untuk berbangga dari berita terlalu. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada Pak Ibu, tidak bisa, jadi saya mohon izin untuk melanjutkan tugas di Bapak. Jadi, untuk bersama yang dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih kepada seluruh kementerian dan kepada saya masyarakat kita di sini di Kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan berkah, mendapatkan memberikan amal kepada kita berdua berdua lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sawdari Abi Masalina Osaka, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah,
Thank you.
yang keempat, Bethel, yaitu tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan yang kelima, Masjidil Aqsa, yang menjadi tujuan dari perjalanan tersebut. Hadirin, pada saat Nabi Muhammad diangkat menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha tepat pada langit yang ketujuh, dan di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk salat sebanyak 50 waktu. Namun Nabi Muhammad meminta keringanan dan Allah pun memberikan keringanan dari salat sebanyak 50 waktu menjadi 5 waktu. Inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Andai kata aku seorang direktur, aku sibuk, ya tentu saja harus tetap salat. Aku seorang artis, cinta yang perlu bayar, tentu saja harus tetap salat. Aku seorang dokter, pasienku banyak, pasienku butuh obat, tentu saja harus tetap salat. Karena salat merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan kita harus melaksanakan segala perintah Allah sebagai implementasi ketakwaan dan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah tiang agama, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang tidak mendirikan salat, berarti dia telah merobohkan agama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan antara Baitullah dan Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dipertontonkan segala tamsil akhlak manusia, baik dari yang bagus maupun yang buruk. Dimulai pada saat dicegah dan dikejar oleh jin ifrit yang membawa api, namun beliau selamat akibat taat yang dituntun oleh malaikat Jibril. Dan ada pula tauhid seseorang yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan ada pula tauhid seseorang pengusaha riba yang digambarkan seseorang sedang berenang di dalam kolam darah, kemudian dilempari batu dan batu tersebut ditelan oleh orang tersebut. Sesudahnya Nabi Muhammad diperlihatkan segala aneka ragam tamsil akhlak manusia, kemudian tibalah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa yang merupakan tempat paling termulia sebagaimana diabadikan oleh Nabi Muhammad. Tidak perlu berkunjung tempat di mana pun kecuali 3 tempat. Yang pertama, yang kedua, Masjidil Nabawi, dan yang ketiga, Masjidil Aqsa.
kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara inti dari acara kita pada hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Kadir RC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu keluar pergi belajar menuntut
Hari di mana dokter ikhwanya tadi kita sudah dengar anak-anak kita hafal Quran, belajar satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat. Tadi juga sudah dibaca oleh kori kita. Ini pahala yang Allah sediakan untuk kita semua. Apalagi sekarang ada teman-teman kita pejuang ikhra. Ini pejuang ikhra ini organisasi atau perkumpulan pemuda-pemuda yang mau belajar mengaji. Kesini banyak saudara-saudara kita tidak mau, belum bisa mengaji. Mesiri itu cuma mencoba kasih mesiri kaki mengaji. Tapi kawan-kawan, ada alhamdulillah semangat untuk belajar satu ayat Al-Quran. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau belajar. Tak ada kata terlambat. Bagaimana sejarahnya Ibnu Hajar mencuali kesina umur 60-50 tahun tak tahu baca tulis. Akhirnya suatu ketika ingin belajar, ada terdesik dalam pikiran, dalam hati, mau belajar. Saya harus belajar, mencuali kesih. Tapi dia semangat belajar. Juga mama guru, mama kelebu alaiku batasak mulai. Maka dari itu semua makoman yang kena di Pak Guru. Energi bersihnya Pak Guru ayat saya baca ba baca tak nelupesi alaiku. Seperti itu terus. Akhirnya maka dari guru coi Ibnu Hajar akhirnya pulang. Sampai di jalan masuk dalam gua istirahat. Pas di dalam gua ada air menetes. Saking lamanya air itu menetes, ada batu di bawahnya tumbuh. Mencebok ada batu. Batu tembus karena ada tetesan air. Akhirnya dia dapat ilham. Karena air saja yang bisa menembus batu yang keras, karena saking lama, maka saya pasti bisa. Saya harus belajar meskipun sekarang saya bisa. Akhirnya dia tak jadi pulang ke rumah. Lanjutkan, datang lagi ke gurunya mau belajar. Guru, saya mau belajar, saya harus bisa. Akhirnya lama kelamaan baru harus pulang. Lama kelamaan jadi ahli fikih. Lama kelamaan karena semangat yang kuat, tak ada kata terlambat. Akhirnya dia menjadi ulama besar, ulama fikih Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak ini namanya gelar bapak batu. Ibnu Hajar anak batu. Ibnu Hajar artinya anak batu karena dapat ilham dari melihat proses air bisa menembus batu karena lama. Begitu juga dengan kita, meskipun sekarang sulit membaca Quran, tapi jangan berhenti untuk terus membaca Al-Quran. Jangan ajak ini sendiri kasih orang yang baca Quran, orang yang belajar Al-Quran. Sebuah kisah, ini kisahnya diceritakan oleh ulama, menyampaikan ada orang sudah umur lanjut mencuali kasih, tapi manggur mengaji. Tapi dalam hati ada niat untuk menghafal Al-Quran. Pas belajar meninggal. Dalam riwayat, dalam kubur, didatangi malaikat, diajari sama malaikat sampai Al-Quran. Satu minggu terus hafal Al-Quran. Begitulah orang yang ada dalam hati semangat untuk membaca Al-Quran. Tak selesai di dunia, di alam kubur akan Allah datangkan malaikat untuk mengajarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kabar gembiranya belum selesai tadi. Orang
kamu keluar pergi menuntut ilmu, pergi belajar, dengarkan ceramah, belajar satu bab ilmu. Satu bab ilmu yang kamu dapat itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, ini pahala untuk kita semua. Allah sudah kasih kita ganjaran 100 hamba sahaya. Yang kedua, Allah kasih kita duduk-duduk kita di sini mendengarkan ceramah itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau ada orang sholat sunnahnya di rumah dari pagi sampai siang nanti sampai 1000 rakaat kalau bisa, masih lebih mulia, masih lebih bagus bapak-bapak ibu-ibu yang hadir saat ini. Ini kabar gembira untuk kita semua. Lalu kabar gembira selanjutnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yati yaumul qiyamah fi wujuhihim nur ala manabir al-lu'lu laysa bi anbiya wala shuhada. Faqala al-arabi hubbun lana ya rasulullah hatta ta'rifahu. Qala hum mutahabbuna fillah min bilal shatta wa qabail shatta yajtami'una yadhkuruna Allah. Aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu kaum pada hari kiamat wajahnya berseri-seri, mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara. Mimbar ayu jati. Di akhirat orang akan satu kaum, satu kelompok manusia akan duduk di mimbar-mimbar mutiara. Adalah mana berindu-indu. Mereka bukan nabi, laisu bi anbiya wala syuhada yabtuhumun nas, laisu bi anbiya wala syuhada. Ketika itu orang-orang melihat kelompok ini, mereka merasa manusia ketika itu cemburu dengan orang ini. Mereka bukan nabi, bukan syuhada, orang biasa. Lalu ada seorang badui bertanya, ya Rasulullah, hubung data, kasih kami ciri-cirinya ya Rasulullah, agar kami kenal orang ini. Apa kata Nabi? Hubung mutahabun nabilah, mereka orang-orang yang mencintai karena Allah. Min bilal syatta, dari daerah jauh mereka berkumpul satu tempat, mereka berkumpul karena Allah, dari suku yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, duduk di suatu majlis yadhkurunallah, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mana ini? Engkau boleh diperoleh, engkau boleh diperkecuali. Di mana? Ada suku Bugis, ada Jawa mungkin, ada Melayu, ada Banjar. Kita berkumpul satu tempat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, membicarakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita insya Allah, Allah sediakan mimbar-mimbar nanti di akhirat. Nah, ini kabar gembira di mana? Jangan sampai hadir di majlis seperti ini dengan niat lojokan, mandre, gelok. Yang penting bapak-bapak hadir di sini di majlis seperti ini betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat, ya Rasulullah, orang yang hadir di majlis seperti itu ada orang cuma urusan dunia, bukan mau dengar ceramah, mau bukan untuk duduk yang tenang, tapi ada selfie-selfie, ada yang cet-cetan, ada yang macam-macam ya Rasulullah. Ada yang hadir bukan karena ikut majlis, ikut pengajian, tapi ada urusan dunia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Humul qawmu la yashtafihim jalisuhu. Mereka adalah sekelompok manusia yang tidak merugikan, yang tidak rugi orang yang hadir.
meskipun dia datang di sini untuk sekedar-sekedarnya, tapi tetap Allah kasih pahala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kulu mafuran lakum. Fakbudilat sayyati kumul hasanat. Silakan berdiri. Dosa-dosa kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Hai di mana? Kita hadir di sini untuk mengingat Allah, untuk mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siaga engkau dosa. Zaman-zaman dari kita lahir sampai sekarang Allah akan ampuni, bukan sekedar diampuni, Allah akan ganti kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka Sayyidina Umar menangis ketika melihat kadang menangis melihat dirinya dulu pernah bikin patung disembah lalu lapar dimakan, menangis begitu banyak kesalahan-kesalahannya. Ketika itu Sayyidina Umar begitu sedih, begitu terharu mendengarkan ini, karena begitu banyak kesalahan-kesalahannya bukan sekedar diampuni, tapi Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini kabar gembira untuk kita semua yang hadir di musola Al-Muhajirin ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk seperti ini tidak lain yang mengumpulkan kita ini adalah rasa cinta. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita hadir kalau bukan karena ada cinta kepada baginda Rasulullah. Kita mengumpul imam-imam yang kita ingin dengarkan adalah kisahnya Rasulullah, perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Tadi dari jilid sudah menyampaikan Isra artinya perjalanan malam hari, Mi'raj naik ke atas, Mi'raj Arafah ya Abu. Jadi kita kumpul di sini untuk mendengarkan kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kisah cintanya Rasulullah kepada kita semua. Dan oleh-oleh yang didapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Panutan kita, kita harus bangga punya nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperjalankan bahkan ketika Rasulullah mau ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, Nabi buka sendera, Nabi buka sendera betul ini jaga teman buka sendera, jaga buka sendera. Begitu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapan Allah. Nabi Musa ketika dipanggil menghadap Allah di Gunung Sina, apa kata Allah? Ya Musa, tidak mengalirkan karena kabinari mendekat sedua. Hai Musa, buka sendalmu. Kamu sekarang berada di tempat yang mulia. Nabi Musa, walau sudah tuhannya, walau aku cari sebabnya, buka sendalmu. Nabi tak kemungkin buka sendalmu. Nabi tak buka ini, tapi Allah katakan jangan dibuka. Maka banyak ulama-ulama kita, saudara-saudara kita, bikin gambar perompah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ikut sama Nabi berarti itu mulia. Bahkan ada yang mengatakan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada malaikat.
seandainya bisa datang bersama baginda Rasulullah bertemu dengan Allah, dan malaikat tak mampu untuk sampai. Malaikat Jibril tak sanggup untuk sampai. Begitu mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta kepada kita. Orang tua yang melahirkan kita, ibu masalah aku, bapak tak masalah aku. Ada buktinya kalau dulu dari sembunyi langsung mati di puskesmas. Ketika kita lapar langsung kita semakan di masyarakat oleh ibu. Kalau sembunyi nggak perlu lagi obat. Begitulah cintanya orang tua kepada kita. Tapi cintanya Rasulullah jauh lebih besar dibandingkan cintanya orang tua kepada kita. Jangankan cintanya orang tua kepada kita, diri kita ini cinta pada diri kita. Kalau menunggu begini masalah kita juga. Kalau menunggu itu masuki. Kalau menunggu itu menunggu. Karena kita cinta pada diri kita. Akan tapi cintanya Rasulullah kepada kita jauh lebih besar daripada cintanya kita untuk diri kita. Akroba cintanya kita Allah Rasulullah Rasulullah. Anak kita berpunyai Tuhan yang diingat itu umatnya. Takut umatnya masuk surga. Maka ini suatu ketika meminta semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tak mau masuk surga. Nika berkumpulan untuk tak seluruh umatku masuk dalam surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, faman yakba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man atahan mudah pada ujantan wa man aswani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi, kalau kita Rasulullah taat sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui peringatan Maulid, melalui peringatan Isra dan Mi'raj, di situlah kita akan mendengarkan kisah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai mengikuti orang-orang atau juga sebagai orang yang tak mau Maulid, tidak mau Isra Mi'raj, benar-benar pedang-pedang masuk. Justru disinilah kita bisa menyampaikan, mengkampanyekan Rasulullah. Kita ini harus mengkampanyekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masyarakat tak banyak kesini boleh selesai sekolah. Banyak saudara kita boleh sekolah. Di mana dia bisa kenal Rasulullah? Kalau bukan melalui pengajian-pengajian. Kalau bukan dengan acara Maulid, acara Isra dan Mi'raj. Dengan acara itulah kita bisa sampaikan bagaimana kehidupan bagi darah semuanya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi darah semuanya harus kita tanamkan dalam hati bahwa Rasulullah Nabi tak nebuti lato itu Rasul. Bahkan suatu ketika Rasulullah pergi menangis untuk sahabat Nabi mengatakan, wahai Tuhan Nabi Tuhan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, awalas na'ibu ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Irwani alladzina amanu bi wa lam yarawni aw kama qala Rasulullah. Saudara-saudaraku adalah orang yang beriman
baginda Rasulullah ketika lahir. Ini disampaikan oleh Rasulullah di zamannya. Sekarang kita sudah berada di tahun 1444, sudah 100 tahun lebih baginda Rasulullah, sudah 1000 tahun lebih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rasa rindu kepada kita semua. Maka usahakan paling tidak sholat, karena dalam sholat ada sholawat. Kalaupun bisa dalam satu hati sholawat kepada baginda Rasulullah 10 kali. Sholawat kepada baginda Rasulullah, karena sholawat ini adalah ibadah yang tidak tertolak, ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang salawat kepada aku satu kali, maka Allah yang akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kesimpah salawat sekali tadi. Tadi sudah anak-anak kita salawat luar biasa. Anak-anak kita yang salawat, satu kali salawat Allah Rasulullah Nasirina Muhammad wa'ala Nasirina Muhammad. Allah sendiri yang langsung menjawab 10 kali. Aduh salat ala Nabi Muhammad Fakarul wahadman bawain tarabbi Fa'amalna baina kaburi wa rabbiha Illa salat ala Nabi Muhammad. Dawamkanlah salawat, karena salawat pasti diterima oleh Allah SWT. Amal-amal kita yang lain antara diterima dan ditolak kecuali salawat. Puasa kadang diterima, kadang ditolak. Sholat kadang diterima, kadang ditolak. Zakat kadang diterima, kadang ditolak. Kecuali sholat. Sholat ini Allah langsung terima. Maka dalam beradab ketika kita doa, kalau ingin cepat dikabulkan, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Mulai dengan salawat, tutup dengan salawat. Karena kalau kita sampaikan kepada atasan, ada nama yang dicintai, ada nama tertera, maka dia akan cepat terima. Langsung diterima. Oh, ada nama kekasih itu. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ada sahabat, sahabat ini menangis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini tidak tahu bagaimana kehidupan saya di akhirat nanti ya Rasulullah. Saya ini tidak bisa sholat seperti sholatmu, saya tidak bisa zikir seperti zikirmu, saya tidak bisa puasa seperti puasamu, saya tidak bisa tahajud seperti tahajudmu, saya tidak bisa baca Quran seperti baca Quran kepada Rasulullah. Bagaimana nasib saya nanti di akhirat? Kalaupun nanti di akhirat saya masuk ke dalam surga, mungkin surga yang paling bawah, engkau berada di surga yang paling atas ya Rasulullah. Bagaimana saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahad, seseorang orang yang dia cintai. Oleh karena itu dengan cinta, kalau ada cinta dalam hati kepada baginda Rasulullah, jangan sampai hilang. Karena cinta itulah yang akan mengantarkan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai? Orang kalau sudah mencintai seseorang pasti akan serius dengan dia. Ketika ada pembicaraan membicarakan orang yang dia cintai, dia langsung tertarik. Dia langsung seperti itulah ciri-ciri orang kalau sudah cinta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Semakin kenal kita Rasulullah,
Semakin sering kita baca kisah baginda Rasulullah, semakin tampak kesempurnaannya. Beda dengan kita manusia, semakin kenal kita seseorang, semakin tahu kekurangannya. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kelihatan kekurangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sibuk untuk dicintai oleh orang lain. Dan ini royal pendapat. Hormat royal pendapat. Kalau kita berusaha untuk dicintai seseorang, diperbaiki segala macam, tak bisa. Ini namanya royal pendapat. Keinginan yang mustahil. Nabi saja manusia paling mulia, yang paling baik ahlaknya, itu pun masih banyak orang yang memusuhi. Oleh karena itu, jangan terlalu sibuk untuk dicintai oleh orang. Pokoknya jalan saja, jalan dengan laksanakan. Tahu saya diminta dipuji oleh orang, karena itu mustahil kita dapatkan. Allah saja yang menciptakan, tak luput dari omongan hamba-Nya. Allah Ta'ala, Allah mengetahui macam-macam. Allah yang menciptakan saja tak selamat dari lisannya manusia. Apalagi kita, Nabi saja manusia yang paling sempurna, tak selamat dari omongan orang. Maka tidak usah begitu berbunyi dengan amalan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh adik-adik kita, anak-anak kita. Bagaimana kalau ada kabar, jangan langsung percaya. Harus tabayun dulu, harus introspeksi dulu, harus diteliti dulu kabarnya. Si A melakukan ini, jangan langsung percaya. Karena ini yang ada sekarang zaman kita ini, penyebaran cerita-cerita bohong. Si A melakukan ini, dikasih macam-macam. Jadi jangan santai kita bertengkar atau kita tidak enak sama kawan gara-gara kita yang sudah dengar. Sayyidina Imam Malik didatangi oleh seseorang. Wahai Imam Malik, si bulan gini-gini. Apa kata bulan? Hai anak muda, jika engkau yang tidak engkau sampaikan benar, maka itu adalah hibah. Dan jika engkau berbohong, itu adalah fitnah. Maka jangan sampai yang berbohong. Beliau kalau ada perintah-perintah yang datang kepadanya, orang menyampaikan kejadian seseorang, maka disuruh pulang. Tak ada gunanya. Jika benar ucapanmu, maka itu adalah hibah. Dan kalau sama yang kau sampaikan, itu adalah fitnah. Tidak ada gunanya mendengarkan cerita-cerita hibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau dari Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Ini ulama mengatakan beliau perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar menjadi bukti nanti ketika beliau sudah pulang. Ternyata betul, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu beliau cerita ketika sudah pulang, sampaikan kepada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Hai si pulang, tadi malam saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mereka heran, ya Rasulullah, apakah benar yang kamu sampaikan ini? Benar, saya pergi ke Masjidil Aqsa. Pagi ini kita sudah hadir di sini. Ya benar. Ya, orang ini kalau begitu kamu sampaikan nanti. Saya kumpulkan orang-orang. Akhirnya dikumpulkan orang-orang. Ya Rasulullah.
Nabi tak cerita tentang neraka ke surga, masih berada di muntaha, atau itu makmur. Beliau tak cerita itu, karena ini kabarnya jauh lebih dahsyat. Nabi hanya menceritakan, saya tadi malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akhirnya Allah, ketika itu banyak yang mengedek. Mustahilnya Rasulullah, bagaimana satu malam bisa tertempuh sementara perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh satu bulan naik unta. Akhirnya orang-orang tak percaya. Ketika itu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jika benar engkau pergi ke sana, coba cerita kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa. Berapa pintu Masjidil Aqsa? Berapa tiang Masjidil Aqsa? Rasulullah ketika itu tak sempat untuk menghitung pintunya berapa, jendelanya berapa, lampunya berapa, tiangnya berapa, tak sempat. Tapi Allah SWT datangkan malaikat untuk menampakkan masjid. Jadi setiap pertanyaan yang dilontarkan langsung muncul di hadapan Rasulullah untuk membenarkan, untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa Rasulullah telah melakukan perjalanan. Ketika disandarkan ditanya, Rasulullah jawab dan benar. Ketika itu orang-orang percaya lagi kepada Rasulullah, betul Rasulullah kesampaian, betul yang kesampaian, betul ya Rasulullah. Akhirnya orang ini, orang-orang munafik, orang-orang kafir tetap tak percaya. Sudah disampaikan yang benar, tetap tidak percaya. Lalu datang ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tadi malam berangkat ke Masjidil Aqsa, lalu hari ini sudah datang. Kata Sayyidina Abu Bakar, benar. Kalau yang dikatakan Rasulullah itu, saya percaya. Kalau itu yang dikatakan Rasulullah, saya percaya. Kalaupun ada yang lebih dahsyat, saya akan percaya kalau yang mengatakan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi keraguan dalam diri. Pokoknya kalau ada yang disampaikan Rasulullah, betul. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita ini tak pernah berbohong. Dari lahir sampai meninggal tak pernah berbohong. Cuma ada hilah dalam. Kalau misalnya ada orang ini boleh, cuma jangan sering-sering. Misalnya ada orang penjahat mengejar seseorang, lo tak ada salahnya mau dibunuh. Maka kalau ada orang datang tak pertimbangan, kita lihat dia lari, orang itu lari pergi ke jalan sana misalnya. Terus setelah itu datang penjahat itu, kita geser sekali saja, geser kaki. Nanti dia bertanya, penjahat itu bertanya, Pak, kamu lihat tidak orang tadi sini? Ciri-cirinya ini dan ini. Semenjak saya berdiri sini, belum pernah saya lihat. Hal ini tidak dikatakan berbohong. Karena dia berpindah kalau di sini, tapi dia saya lihat. Nah, saya geser ini, semenjak saya berdiri di sini, tak ada saya lihat. Nah, ini namanya hilah di dalam agama Islam. Bahwa ini dibenarkan, tidak masalah kalau ada orang yang ingin membunuh saudaranya dengan tidak ada, dengan tidak dibenarkan. Bapak-Ibu yang merahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan, ini ada kisah dahsyat. Rasulullah melihat sekelompok orang, ada orang memukul kepala. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan, banyak yang dilihat. Salah satunya ada orang sekelompok orang memukul kepalanya dengan besi, hancur. Habis itu bulat lagi dipukul.
hancur lagi. Rasulullah heran lalu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa yang punya Jibril? Jibril mengatakan, itu contoh umat dua Rasulullah yang meninggalkan sholat. Itu orang kepalanya yang berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena hadiah dari Isra Mi'raj ini adalah sholat. Ketika Rasulullah SAW menerima oleh-oleh sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mengucapkan kita Rasulullah SAW sampai di masjid, sampai di Masjidil Aqsa, beliau disuruh imam masuk ke masjid. Ketika itu beliau lihat ke belakang, ada semua malaikat, para nabi dan rasul semuanya menjadi makmum. Ini membuktikan bahwa nabi kita ini adalah imamnya para malaikat, imamnya para nabi dan rasul, imamnya seluruh alam. Bagi para Rasulullah SAW, atau kita harus bergembira, kita harus bergembira karena memiliki nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan-keutamaan Rasulullah sangat banyak, sehingga suatu ketika nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ketemu sampai nabi Musa di langit keenam. Nah, di langit keenam ini ketemu dengan nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Rasulullah sudah buka-buka, sudah dikasih tahiyat, kemudian naik ke langit bumi. Pas naik langit ketujuh, nabi Musa menangis. Baginda Rasulullah heran, wahai Jibril, kenapa nabi Musa menangis? Apa kata nabi Jibril? Ya Rasulullah, ini nabi Musa ingin menjadi umatmu. Karena nabi Musa tahu bagaimana kehebatannya umatnya Rasulullah, bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan untuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Musa menangis ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Nabi Musa sudah diutus Allah sebagai nabi, dia tidak punya umat, dia tidak punya umat yang harus dibimbing. Maka kita harus berbahagia. Kita melahirkan meskipun di akhir zaman, kita tetap mendapatkan kemuliaan, yaitu kemuliaan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana kisah ketika Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat. Bagaimana? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, malaikat Jibril tak ada di samping Rasulullah menoleh sana sini, tak datang malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril senantiasa hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, malaikat Jibril senantiasa di samping. Ketika itu malaikat Jibril tak ada. Rasulullah sudah kesakitan, malaikat sudah datang melihat sana sini, tak datang mereka itu. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang, ya Jibril, dan mana engkau wahai Jibril? Tidakkah engkau melihat saya sekarang dalam keadaan segar tenang? Malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, saya barusan dari surga. Saya perintahkan semua serda kutab itu sudah berdebatnya untuk menyambut kedatanganmu. Saya datangi para bidadari untuk berseru secantik-cantiknya menyambut kedatanganmu, wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
seluruh sewa tentang dan rati untuk menyambut kedatangan Mula Rasulullah. Mendengar kabar seperti itu, Rasulullah tak begitu senang. Biasa-biasa saja. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai Jibril, bukan itu yang membuat saya senang. Coba kabarkan kepada itu, bagaimana nasib umatku setelah saya tiada nanti? Bagaimana nasib umatku setelah sepeninggalnya saya nanti, wahai Jibril? Lalu Jibril naik, minta jawaban dari Allah SWT. Allah sampaikan kepada kekasihku bahwa surga haram dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umatnya baginda Rasulullah. Datang mereka itu, ya Rasulullah, kau pernah mendengar Allah berkalam berfirman, surga haram dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umatnya masuk dunia. Mendengar kabar itu, Rasulullah langsung senang. Senang mendengarkan kabar itu. Dalam kemudian dilakukan proses cabut nyawa. Ketika dilakukan proses, Rasulullah kesakitan. Rasulullah datang keluar mendekat pelan-pelan. Pelan-pelan cabut nyawa. Sakit sekali. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, demi Allah, ini sakaratul maut yang paling ringan. 70 petasan pedang telah diingatkan. Rasulullah menangis. Ya Malaikat, apakah umatku akan merasakan apa yang saya rasakan sekarang ini? Kata Malaikat, ya Rasulullah, umatmu akan merasakan jauh lebih sakit. Umatmu akan merasakan jauh lebih pedih dari apa yang kau rasakan, ya Rasulullah. Menangis Rasulullah. Rasulullah sendiri yang sudah diingatkan takut kayak seperti kambing dikuliti hidup. Bagaimana rasa sakitnya seperti dikuliti kambing? Seperti kambing dikuliti hidup. Tapi Rasulullah mendengar bahwa umatnya akan jauh lebih berat yang dialami oleh Rasulullah. Menangis Rasulullah, minta kepada Allah berdoa ketika itu. Padahal dalam sakaratul maut berdoa, ya Allah, Allahumma fattul alaiya wa fattul ala ummati. Ya Allah, tumpahkan sakaratul maut untukku. Peringatkan untuk umatku. Peringatkan untuk umatku, ya Allah, tumpahkan semua kesakitan itu biar salah yang merasakan. Begitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakaratul maut yang diingat adalah umatnya, bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bukan hanya di dunia ini cintanya Rasulullah. Cintanya Rasulullah sampai nanti di akhirat. Bagaimana ketika Rasulullah sekarang ini di alam barzah? Beliau sekarang berada di alam barzah. Beliau dikasih keistimewaan oleh Allah, dikasih dua malaikat. Apa tugas malaikat ini? Tugas yang pertama, malaikat yang pertama menyampaikan kabar gembira dari umat. Ya Rasulullah, umatku si fulan sedang melakukan pengajian. Ya Rasulullah, umatku si fulan sedang puasa. Ya Rasulullah, umatku si fulan sedang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, alhamdulillah, maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kalau datang satu lagi malaikat menyampaikan kabar buruk dari umatnya, ya Rasulullah, umatku si fulan tidak sholat. Ya Rasulullah, umatku si fulan tidak puasa. Ya Rasulullah, umatku si fulan tidak haji pada setiap waktu. Apa kata Rasulullah? Fastaghfirullah lahu. Maka aku mohon kepada Allah ampunan untuk umatku si fulan. Begitu cintanya Rasulullah di alam barzah saat ini masih saja mendoakan kita. Masih saja yang dipikirkan kita semua. Bukan hanya di alam barzah. Cintanya Rasulullah akan sampai nanti di padang mahsyar. Ketika itu orang-orang dalam keadaan bingung.
ketiga itu manusia satu namanya daripada masa sudah putus asa. Di padang macer itu ratusan tahun mereka berdiri. Kita semuanya akan berada di tempat itu. Ketika itu manusia putus asa, datanglah ke Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama. Berdoa kepada Allah agar hisab ini dimulai saja. Biar kami masuk neraka atau masuk surga itu urusan nanti. Yang penting dimulai saja. Saking putus asanya, karena lamanya berdiri. Apa kata Nabi Adam? Wahai anak-anakku, pergilah kamu ke Nabi Nuh. Saya pernah melakukan salah. Allah mengeluarkan saya dulu dari surga karena gara-gara makan buah khuldi. Pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menyampaikan seperti itu. Pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyampaikan seperti itu. Saya pernah melakukan kesalahan. Pergilah ke Nabi Isa. Pergilah ke Nabi Musa. Pergilah ke Nabi Isa. Sampailah mereka mengatakan, Nabi Isa mengatakan, pergilah ke Nabi Muhammad. Ketika itu manusia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Engkau adalah manusia yang paling disayang oleh Allah. Hari ini minta doa kepada Allah agar hisab segera dimulai, agar perhitungan segera dimulai. Karena sudah terlalu lamanya mereka menunggu, akhirnya mereka, kita semuanya putus asa datang kepada baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Analaha, analaha. Ini urusanku, ini urusanku. Lalu Rasulullah berdoa sujud kepada Allah. Lalu ketika itu hisab dimulai. Hisab dimulai. Ada yang mendapatkan catatan dari kanan, ada yang mendapatkan catatan dari kiri, ada yang mendapatkan catatan dari depan, ada yang mendapatkan catatan dari belakang. Tergantung amalan-amalan ketika di dunia. Maka kita semuanya yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semoga nanti mendapatkan catatan dari depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ Rasulullah lepas, tidak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu di sebuah telaga nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebuah telaga Al-Kawthar. Bagaimana sifat air itu? Air itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Barang siapa yang minum satu teguk saja, fala yatma ba'dahu abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Orang yang minum satu teguk di air telaga Al-Kawthar itu tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kita semuanya bisa minum air tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mizan juga. Dalam timbangan, di mizan, ditimbang semua manusia, Rasulullah ada di situ di samping. Jika umatnya yang ditimbang, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah. Begitulah cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah berdiri lagi di samping sirat, di samping jembatan yang akan dilalui setiap manusia. Jembatan yang menghubungkan antara mahsyar ke surga. Kalau ada umatnya yang datang, Rasulullah berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan ini umatku, ya Allah selamatkan, ya Allah. Semuanya jauh satu persatu. Ada yang terbang, ada yang seperti gila, ada yang berjalan, ada yang berangkat, macam-macam. Semoga kita semuanya yang hadir selamat di sirat dan sampai kepada surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah baginda
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilakan semua umatnya, semuanya berkumpul di depan surga. Semua umatnya yang selamat berkumpul di depan surga. Dan surga ini haram dimasuki sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah. Ketika umatnya Rasulullah sudah berkumpul di depan pintu, Rasulullah wafat wafat hilang maha. Rasulullah tutup pintu. Ada suara dari dalam. Mangga Rasulullah. Lalu pintu itu dibuka. Ya Rasulullah, marhaban. Pintu ini tidak akan dibuka sebelum engkau yang masuk ya Rasulullah. Ketika pintu surga dibuka, ternyata keindahan. Tapi Rasulullah tidak langsung masuk. Beliau langsung sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sujud apa sujud? Padahal sudah di tempat surga ditinggal masuk saja. Rasulullah tidak langsung masuk, beliau sujud kepada Allah memohon. Lalu Allah katakan, irfa ra'sa wa sa'tu'ta wa tulyusma wa shfa'tu shafa. Wahai kekasih Muhammad, angkat kepalamu, minta akan aku kasih, minta syafaat akan aku kasih. Wahai kekasih Muhammad, katakan apa yang kau katakan, saya akan kasih. Ketika Rasulullah mengangkat kepala, apa kata beliau? Ya Rabb, ummati ummati. Ya Allah, masih banyak umatku di neraka jatuh ya Allah. Masih banyak umatku yang jatuh di neraka ya Allah. Apa kata Allah? Wahai kasih Muhammad, idha wahud mangkana fikar umitkala tanah minar iman. Wahai kasih Muhammad, datang ke surga, datang ke neraka, ambil umatmu. Kalau ada iman meskipun sebesar biji sawi, ambil, masukkan ke dalam surga. Ketika itu Rasulullah langsung pergi, datang ke neraka, cari umatnya. Kalau ada iman, karena kalau ada iman dalam hati meskipun sebesar biji sawi, dia tak akan terbakar, dia tetap bercahaya. Iman itu tak mampu dipanggil oleh neraka. Dicari umatnya yang sudah ada yang kosong, sudah ada yang berantakan. Rasulullah ambil, dimandikan, bersih kembali, bawa depan pintu surga. Ketika itu Rasulullah sujud lagi, belum masuk sujud lagi. Apa kata Allah? Wahai kasih Muhammad, irfa' ra'sa wa tulyusma wa sartu'ta wa syatu syafa. Wahai kasih Muhammad, angkat kepala. Angkat kepala, meminta akan aku kasih ya Rasulullah. Minta syafaat akan aku kasih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengangkat kepala. Ya Rab, masih banyak umatku di dalam neraka ya Allah. Masih banyak umatku di dalam neraka ya Allah. Apa kata Allah? Wahai kasih Muhammad, idhab wafud makana fikalbi adna min mithqali dzarrah kamati. Wahai kasih Muhammad, pergilah ke neraka, ambil umatmu yang ada iman dalam hati meskipun lebih kecil dari biji zarrah, lebih kecil dari biji sawi. Kalau ada iman sekecil itu, ambil. Rasulullah langsung berangkat, ambil semua umatnya yang di dalam neraka yang ada iman, ada iman, ada yakin kepada Allah meskipun kecil, diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diambil, siap-siap masuk dalam surga. Begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sampai-sampai mendekati masuk surga pun yang dipikirkan adalah kita semua. Inilah cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Rasulullah lebih besar daripada cinta diri kita pada diri kita sendiri. Maka kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak baca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang memuliakan baginda
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah Bani Israel, umatnya Nabi Musa ketika itu tak pernah sholat, tak pernah baca Quran, tak pernah membaca mushaf, tidak pernah melakukan kebaikan. Apa kerjanya? Mabuk-mabukan. Setiap hari mabuk, setiap hari melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika berjalan, pas di jalan ada suhifah, ada lembaran Taurat. Diambil, dibaca. Akan ada nanti di akhir zaman namanya Ahmad, maka berimanlah kepadanya. Akan ada nanti nabi di akhir zaman namanya Ahmad, dicium nama Nabi Muhammad, dicium, diletakkan kertas di tempat yang tinggi. Itu cuma kebaikannya. Lalu tak lama kemudian, tak ada kabar orang ini, ternyata meninggal. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di tempat kotor. Tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, tidak ada yang mau memandik, pokoknya tak ada yang mau peduli, karena terkenal tak pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya tak ada yang mau percaya, tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada hambaku si Fulan, cari dia ciri-cirinya ini. Dia setelah saya ampuni dosa-dosanya, perlakukan dia dengan orang muslim, mandikan, sholati, kafani, kuburkan. Kebaikannya cuma satu, memuliakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tak boleh meremehkan satu amalan, karena Allah meletakkan ridha-Nya pada amalan-amalan. Ada seorang wanita PSK, kerjanya yang kita sudah tahu, wanita yang tidak melakukan sholat, tidak puasa, senantiasa melakukan larangan-larangan Allah. Suatu ketika melihat ada anjing yang kehausan, dibuka sepatunya, pergi ke sungai ambil air, kasih ke anjing, kasih minum. Sebab perbuatannya ini Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita jangan sampai meremehkan amalan-amalan kecil, karena Allah menitipkan ridha-Nya pada amalan-amalan tersebut. Dan tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, karena Allah menitipkan murka-Nya pada amalan-amalan jelek. Jangan sampai kita melakukan dosa-dosa kecil atau meremehkan dosa kecil. Ini kan dosanya kecil. Sering kita dengar ada ulama besar meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak baik, karena meremehkan dosa kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra Mi'raj ini intinya adalah sholat. Kenapa? Kenapa sholat ini penting? Sholat ini Allah kasih, Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah langsung. Dari Allah langsung memberi kepada baginda Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kalau perintah-perintah yang lain melalui malaikat Jibril, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa dan lain-lain, itu melalui perantara malaikat Jibril, kecuali perintah sholat. Sholat ini Allah langsung yang memerintah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita meremehkan sholat. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merobohkan agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salat ini awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Pertama kali yang akan dihisab nanti di akhirat adalah salat. Fa in
صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. Salat yang akan diperiksa pertama kali nanti di akhirat, kalau dia baik maka seluruh amalan akan menjadi baik. Akan tapi jika jelek salatnya maka semua amalan-amalan menjadi jelek. Jadi intinya amalan kita ini adalah salat. Karena salat kalau dia baik maka semuanya jadi baik, diringankan hisabnya. Kalau sudah ada salat, modal salat kita menghadap Allah, insyaallah selamat. Perbaiki sholat, jangan tinggalkan sholat. Apalagi tak sholat sama sekali. Kalau tak bisa datang ke masjid di rumah, bapak-bapak yang pergi dari sawit tak mampu datang ke masjid, sholat di kebun. Bawa pakaian ganti. Kalau misalnya tak ada, bersihkan dulu, baru sholat. Kalau tak ada najis, apa-apa langsung sholat. Jangan sampai gara-gara pekerjaan. Bapak-bapak gara-gara pekerjaan tak apa namanya meninggalkan sholat. Ibu-ibu gara-gara pekerjaan meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena inilah yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Urusan-urusan yang ada di dunia, harta, keluarga, ini kalau kita meninggal, yang ikut ke kuburan tiga: keluarga, hartanya, amalnya. Dua pulang, satu ikut sama kita di dalam. Harta akan kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, yang ikut nanti ke dalam kubur adalah amalan. Kalau baik amalannya maka baik yang dia dapatkan di alam kubur. Tapi kalau jelek amalannya, jelek pula yang dia dapatkan di alam kubur. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan baca Quran. Ada makhluk nanti di akhirat, kalau dia minta kepada Allah, dia tidak akan ditolak oleh Allah, langsung diterima oleh Allah. Apa itu? Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa. Kalau Al-Quran menghadap kepada Allah, ya Allah, si fulan, maafkan dia ya Allah, karena dulu dia di dunia, dia senantiasa membacamu ya Allah, maka berikan syafaat kepadanya. Kalau Al-Quran sudah minta kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan, maka dia akan selamat. Begitu juga dengan puasa. Ya Allah, dulu dia di dunia senantiasa berpuasa ya Allah, di malam, di siang hari dia berpuasa, malam hari dia tahajud ya Allah. Kalau puasa sudah minta kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan baca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai kita tinggalkan. Satu ayat, dua ayat tetap kita baca. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kebaikan pribadi kita tutup. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni pembacaan doa oleh Bapak Rahmat Syah MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Ada salawat satu lagi. Ada tunggu Dion. Salawat satu lagi yang perempuan. Salawat satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua khususnya darwah di awalnya wajahnya pakatudina syafrina harifatuhah mahluka insya'ala 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 insya'
Dengan lancarnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dalamkan kepada Bapak, kami persilakan menghubungi ruang kelas. Insya Allah kita mengadakan sama-sama menikmati yang disediakan oleh penitia. Ya, Pak Adi, silakan ke ruang kelas. Yang arahnya ke ruang kelas ya. Ya, Pak Adi. Ya, Pak Adi. Ya, Pak Adi. Terima kasih Bu Ibu ya. Ya, ya. Ya. Saya kepada Bapak silakan masuk ke ruang kelas. Yang pembawa Bapak di luar. Kiranya menuju ke ruang kelas.